Hai, Assalamualaikum. Cikgu Ika di sini. Video kali ini adalah tentang jantung manusia. Sebelum itu, mari kita lihat kedudukan jantung di dalam badan kita. Jantung terletak di antara peparu dalam rongga toraks. Mari kita lihat dengan lebih dekat tentang jantung. Jantung ialah organ yang mengepam darah ke peparu dan ke seluruh bahagian tubuh. Jantung lelaki dewasa lebih besar berbanding jantung wanita dewasa. Secara purata, saiz jantung manusia yang dewasa dan normal adalah sebesar satu genggaman tangan dan beratnya lebih kurang 300 gram. Jantung berbentuk kon. Jantung mengandungi empat ruang. Ruang di sebelah kiri dipisahkan daripada ruang di sebelah kanan oleh dinding berotot yang disebut septum. Jantung mempunyai dua bahagian kiri dan kanan yang bergerak serentak untuk mengepam darah lebih oksigen ke seluruh badan dan darah lebih karbon dioksida ke peparu. Degupan jantung orang dewasa yang normal adalah di antara 60 ke 70 kali degupan dalam 1 minit untuk pergerakan darah yang tetap. Jantung manusia diselaputi oleh kantung yang nipis yang dipanggil sebagai perikardium yang melindungi jantung. Sekian saja video kali ini. Jumpa lagi. Bye.